seorang pasien melaporkan dokter kandungan RS Buah Hati Ciputat ke polisi. Dokter diduga malpraktik dan mengakibatkan pasien lumpuh pasca melahirkan. Kasus bermula saat Yuliantika melahirkan melalui operasi sesar pada 18 Februari 2020. Sebelum melahirkan, Yuliantika dalam keadaan sehat, diketahui dokter menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 suntikan sehingga mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan cacat secara fisik. Atas insiden tersebut, mediasi sebanyak 3. Seorang pasien melaporkan dokter kandungan RS Buah Hati Ciputat ke polisi. Dokter diduga malpraktik dan mengakibatkan pasien lumpuh pasca melahirkan. Kasus bermula saat Yuliantika melahirkan melalui operasi sesar pada 18 Februari 2020. Sebelum melahirkan, Yuliantika dalam keadaan sehat, diketahui dokter menyuntikkan anestesi sebanyak lebih dari 12 suntikan sehingga mengenai saraf tulang belakang yang mengakibatkan cacat secara fisik. Atas insiden tersebut, mediasi sebanyak 3. Seorang pasien melaporkan dokter